Persebaya Surabaya akan menjadi pilihan utama Andik Firmansyah ketika kontraknya bersama Selangor FA usai pada akhir tahun 2017. Yang menarik, Andik berharap bisa bermain bersama Evan Dimas Darmono dan Hansamuyama Pranata di Green Forest. Andi, Hansamu, dan Evan adalah tiga penggawa tim nasional Timnas Indonesia pada Piala AFF 2016 lalu. Andik turut menyaksikan kiprah dua juniornya tersebut pada SEA Games 2017 di Kuala Lumpur, Malaysia. Pujian pun dilontarkan untuk Hansamu dan Evan Dimas, istimewa, tap 5 jempol. Mereka pemain yang sangat istimewa, ucap Andi kepada jawapos.com Selasa 29/8 malam. Pesepak bola yang tumbuh besar di Surabaya ini berharap bisa bermain bersama Evan Dimas dan Hansamu pada musim depan. Dan Andik mengidamkan Persebaya sebagai pelabuhan karirnya. Tidak bisa dibayangkan kalau kami sama-sama balik ke Persebaya, ungkap penggawa Selangor FA tersebut. Andik, Evan Dimas, dan Hansamu memiliki satu kesamaan, yakni sesama alumni kompetisi internal Persebaya. Andik dan Evan Dimas pernah memperkuat Persebaya, sedangkan Hansamu pernah membela klub internal anak bangsa. Yang jelas dia, Hansamu, juga bonek, tutur Andik.